Kalau kayak gitu nih saya saatnya aku ngeracik cabenya dulu. Let's go. Saatnya Bunda meracik bumbu sambal ala Bunda. Let's go, Bun. Mbak, ini rekomend sausnya ini apa? Ini saus apa? Ini campurannya jelas Ibu, ada jadi oil-nya sudah jelas. Oh, ini yang udah diracik. Oke. Oke, gitu, makasih. Ini aku pakai yang sisem, coba ya. Kali ini Bunda mau meracik bumbu sambalnya nih sayang. Yang pertama Bunda pakai sisem paste, yang kedua sweet soya sauce, yang ketiga memakai chili oil, yang keempat ditambah ponzu, yang kelima pakai chili merah yang banyak karena Bunda ratu pedas, dan yang terakhir memakai garlic serta bumbu-bumbu penyedap lainnya. Oke sayang, nih kita aduk ya. Ini bikinan aku. Ya. Nanti kita suruh cobain. Yummy, makan ditambah sambal hasil racikan Bunda dan sambal racikan Cici membuat Onsu Family jadi terus lahap nih sayang makannya. Kapan kenyangnya nih Bun? Sayang-sayang di rumah yang nonton kenyang gak sih? Nah sayang, ini sebenarnya dia tuh nggak direndam pun bisa. Kalau aku sukanya dia setengah rendam, setengah enggak. Jadi supaya masih ada tekstur. Yeah, you know that. Nah sayang, ini penyajiannya ada banyak macam. Nah gimana kalau misalnya kita makan ala sabu-sabu Korea? Nah, kali ini Bunda mau makan shabu ala-ala Korea nih sayang. Nah sayang, ini kalau tekstur aslinya itu dia udah ada cabai-cabainya. Udah ada cabai keringnya juga. Nah, kita cobain gini dulu. Menu yang dimakan Bunda kali ini yaitu crispy mala chicken. Bener-bener kriuk-kriuk Bun. Sekarang kita makan bareng cabainya. Kalau ini cabainya kayaknya saus Thai gitu, jadi kayak asam manis. Kalau aku prefer makan begini. Just waiting on you and me, I hear it. Karena dagingnya teksturnya crispy di luar, di dalamnya tuh lumayan tender, jadi nggak gitu terlalu keras. Jalan-jalan lebih belum mangga. Pulangnya jalan kaki. Cakep. Lihat kamu seperti bidadari, rasanya ingin memiliki. Ada nasi goreng mala. Night, yummy, banyak banget ya sayang menu yang dimakan oleh Onsu Family. Happy happy Bunda Onyo Cici dan Mamini ya. Oke, ya udah deh sayang. Hanya di daerah di Onsu. Jam sudah, Dairi The Onsu menemani saya di rumah. Tapi jangan khawatir ya, kita akan bertemu lagi di minggu depan di hari yang sama. Tentunya hari Sabtu dan Minggu jam 1:30 siang, hanya di Trans TV. Sayang, sayang, sayang. Inilah Happy Family. Mantap. Ini adalah genangan-genangan air plus sampah yang harus kita lewatin, dan oh my god. Let's get to work. Yeah, let's go change. Let's go. Boys, ini kali pertama gue dan Boy Squad datang ke Bantar Gebang demi bisa membantu pekerjaan Pak Tarjo. Wow, wow, wow. Ini lengket, lengket basah. Bu, udah berapa lama ibu sakit? 1 tahun. Pak Tarjo dan istri mendapatkan bantuan dari Tuhan melalui kita.
Sedangkan kita mendapatkan pelajaran berharga tentang rasa syukur serta rasa cinta terhadap sesama dan pastinya kepada Sang Pencipta.